Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Baby Villa. Jadi sekarang kita mau di acara Nico Vlog lagi nih. Jadi sekarang kita tuh mau kayak lagi kuliner gitu deh, kuliner yang ada di Kota Tasikmalaya. Nah, namanya adalah Sop Buah Pribumi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Yeay, akhirnya udah nyampe nih Beb di tempat wisata kuliner yang akan kita kunjungi hari ini. Dan tempat parkirnya luas banget loh Beb. Tuh kan, ini tempat parkirnya luas-luas-luasnya dan tidak terlalu ramai juga sih. Nah, penasaran kan seperti apa sih keseruan kita kali ini? Kita langsung ikuti aja yuk keseruan di wisata kuliner kita di Nico Vlog kita kali ini. Nah, sekarang kita mau pesen dulu minuman yang akan kita minum hari ini. Akhirnya kita milih-milih deh menu yang akan kita pesen kita kali ini. Akhirnya kita memutuskan untuk memesan satu buah es coklat untuk Kakak Daryl, kemudian satu buah es kuwut dan satu lagi sop buah. Yuk kita tunggu aja ya. Bentar dulu main tunggu aja. Lupa nih, sekarang kita saatnya bayar-bayar. Dan murah banget loh Babes. Kita pesan 3 buah menu itu hanya cukup membayar dengan uang 47.000 saja. Murah kan? Oke Beb, jadi ini dia untuk tempatnya. Seru banget loh dan pemandangannya tuh indah banget. Duh, indah bener nih. Penasaran kan seperti apa sih pemandangannya? Yuk kita akan lihat seperti apa keindahan yang ada di tempat ini. Nah, kalau yang pengen banget lihat, penasaran, cus tonton terus video ini sampai selesai, oke? My father's voice, he would tell me to move on. He would say I'll be just fine. Yeah, he would tell me we have time, time to laugh and time to heal. Our favorite song is on repeat, drinking wine until the dawn. Nah, itu dia Beb, pemandangan dari Sop Buah Pribumi ini. Gimana, keren kan? Bener-bener enak banget loh. Udah gitu pemandangannya tuh luar biasa. Kita bisa melihat pesawahan, gunung juga. Ini bener-bener alam banget. Dan ini itu outdoor yang bener super-super nyaman ya. Oke deh Beb, jadi sekarang kita mau langsung menikmati pesanan yang sudah datang ya. Don't go anywhere. Oke Beb, jadi sekarang saya mau menikmati dulu es kuwutnya seperti apa ya. Oke, okay. Dan menikmati.
gimana rasanya? Semoga diminum adik. Rasanya gimana, Pi? Adera? Oke deh beb, jadi itu dia untuk Niko Vlog kita kali ini, edisi kuliner ala Dita Tuksandi. Thank you so much for watching ya beb ya. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.